Halo guys, selamat sore. Ini dia Suzuki GS250 atau yang disebut Thunder 250. Lansiran tahun 2001, ya masih CBU Jepang. GS250. GS TNK pun GS250. Ah, ini dia apanya yang udah dimodif. Kaki-kaki velg pakai Bandit 400, arm GS400. Stang fat bar, spionnya punya CB400 kalau nggak salah, sennya juga punya Moge. Overall semua bersih dan sudah di hard chrome sebagiannya, seperti stok depan, behel belakang. Untuk mesin poles aja sih. Yuk kita dengar suaranya. Indikator nih semua hidup semua, dari RPM, speedometer, dan kilometer udah 77.000. Wah, udah lumayan jauh nih touring-touringnya. Usia 2001. Ini dia, tuh tampak dah. Kita lihat dari sisi sebelah kirinya. Ini dia Suzuki GS250 atau Thunder 2,5, dan udah memakai radiator. Sorry, sudah memakai oli cooler dan pakai frame slider. Nah, itu dia. Sangat gede. Yuk kita coba nyalain. Kotak. Ah, jos. Hidup. Semua indikator hidup. Yuk coba kita lakukan. Sein kanan. Ya, sein kanan. Ya, hidup. Kebetulan ini pajaknya panjang sampai tahun 2021. Kita coba hidup sein kiri, hidup. Lampu jauh loh. Hidup. Ya, semua saklar hidup. Dari pas beam, lampu jauh, lampu dekat. Kita cek lagi sein kirinya, yang di belakang. Ya, hidup. Kita cek sein kanannya. Oh iya, tadi oli cooler ya, bukan radiator, sorry, maaf, ini oli cooler. Ya, sudah pakai frame slider. Nah, itu dia. Bisa berapa hidup. Kita coba sekarang. Nah, reflektor lem belakang pun hidup. Ini dia, GS2,5. Mulus. Lansiran tahun 2001. Nah, ini dia lansiran tahun 2001. Dia twin port, satu silinder 250 cc. Yuk kita dengerin sedikit suaranya. Oke, demikian GS250 atau Thunder 2,5. Thank you.